Truk tangki BBM Pertamina meledak dan terbakar hebat di ruas tol Ngawi Solo pada Selasa malam. Akibat peristiwa ini, jalur tol dua arah ditutup total hingga sekitar satu jam. Api berkobar melalap truk tangki BBM Pertamina menyusul ledakan hebat yang terjadi sebelumnya. Kobaran api membumbung tinggi serta membakar semak-semak hingga belasan meter di sekitar TKP. Peristiwa ini terjadi di kilometer 179-180 Desa Dawu, Kecamatan Ngawi, ruas tol Ngawi Solo dengan posisi truk berada di jalur dari Surabaya menuju Solo. Upaya pemadaman bangkai truk dengan muatan 18.000 liter BBM terus dilakukan hingga lebih dari satu jam. Menurut warga, kebakaran truk ini diketahui ketika terdengar bunyi ledakan hingga 7 kali letusan dan kobaran api yang cukup tinggi. Belum ada konfirmasi dari pihak terkait, termasuk bagaimana nasib dari awak truk. Namun akibat kejadian ini, ruas tol di kedua arah di sekitar TKP ditutup total.